kalau halo guys, happy duk dar, good morning, gitu ya. Pas di situ kakak jumpanya sama siapa? Adanya kakak campur bahasa Batak biar tanda orang Batak. Hai guys, happy duk dar, selamat siang guys. Siang ini kita lagi di rumah kakak Monica Siotang guys. Jadi kita mau bincang sama kakak Monica guys. Jadi kenapa kakak guys, kebetulan guys suaminya kakak Monica Marga Seturi dan sama-sama marganya sama kita guys. Semua sama Marga Seturi guys. Jadi hari ini kita mau bincang-bincang atau membuat pertanyaan sama kakak Monica guys. Bisa diperkenalkan, ini adalah kakak Monica, ini artis Batak penyanyi guys. Kita tanya-tanya ya guys. Pertama kita tanya dulu siapa namanya guys. Ya walaupun udah aku tahu kakak Monica guys, biar ditahu semua pemirsa guys. Oke, silahkan kakak Monica. Halo guys, nama saya Monica Sihotang. Itunya? Apa lagi kak? Horas, perkenalkan nama saya Monica Sihotang. Pemirsa adik saya Tandika, apa kabar? Dan buat adik saya senang bertemu denganmu, Dek Tandika. Lucu deh. Horas ya bang? Horas. Isi garmu bang? Siapa nama bang? Baru, Marga Seturi. Oh lo bang. Samarga Dita? Samarga Dita teh. Iya. Marga ama, gua isi magur dia bang? Baru, malu karutong, isar Seturi. Halo kak. Halo Tandika. Bagaimana perasaan kakak jadi sudah artis penyanyi kak? Lasir aku senang kali. Oh, siapa nama kakak? Namaku Ayu Monica Sihotang. Oh Ayu. Dipanggil Monica. Ayu Tingtingnya? Enggak lah, kan Ayu Tingting. Monica Sihotang. Oh Monica Sihotang, udah lama jadi penyanyi kak? Kurang lebih 3 tahun. 3 tahun ya. Udah mulai di untuk ditampilkan atau nyanyi-nyanyi di pesta di rumah gitu? Atau udah ditampilkan di YouTube 3 tahun? Kalau di YouTube masih belum lama sebenarnya. Oh, jadi udah penyanyinya di rumah di pesta gitu. Belum lama ya itu kan. Sama ya. Masih 1 tahun berapa bulan nih? Kalau di pesta kan udah. Kalau udah di pesta kan udah lama ya. Katanya mama kakak berusiaan. Iya berusiaan. Sama dong sama aku, mamaku juga berusiaannya. Sama diom sih. Masnya, beradik itu nggak udah memang atau? Kenapa amar abang guys? Karena abangnya nomor 10 kata ya abang. Sebenarnya kan aku apa nomor 16. Aku kan nomor 17 kan. Aku nomor tuh udah. Udah. Tapi nggak apa-apa lah karena beda-beda tips nomor kita. Jadi dia jawab. Oke lah guys ya. Udah main teman-teman dokono song nalileng no no. Kak, bagaimana perasaan kakak masuk ke TV? Seneng kali memang. Bagaimana perasaan? Takut atau santai aja gitu, kemana? Senang gitu, apa-apanya, kemana? Ya pastinya senang, karena ini juga salah satu impian dari kakak dari dulu ya. Jadi akhirnya, ya walaupun... Ya istilahnya, udah masuk TV kan? Jalan-jalan masuk TV orang, diundang kan? Kau lah kemarin, mau diundangnya kan? Jadi kami pengen nih udah ngalai dan jadi HP. Masuk TV kami alai TV si bareng-bareng RM TV gua TV listrik. Mantap dong.
Nanti dia lah, nggak apa-apa, nggak salah. Boleh. Nanti dia lah. Nah, jadi itu pengen masuk deh, Bang. Kalau TV sih belum. Nggak ada dua minggu nih lewat. Dua minggu lewat. Jadi kakak udah berapa kali nih TV, masuk TV? Masih sekali. Dua kali. Di brownies sama dia. Oh, di brownies sama pagi-pagi ambiar. Apa ambiar? Itulah, teh satu channel lana. Juga di Trans TV. Iya, program Trans 7 juga itu. Oh, TV. Trans TV ya? Iya. Di brownies sama di pagi-pagi. Berapa lah kalian dek, bersaudara? Tiga, Bang. Siapa namanya anaknya Abang itu? Sabam. Sabam Marcel Sianturi. Oh, panjang-panjang teh. Itu namanya orang Batak, panjang-panjang nama orang Batak. Jadi nama panjang mau apa? Nama panjang mau apa? Halo Tandika dope. Tandika sentu. Sang sido isi do Tandika nina. Sang sido bar sedih do rosa atas Tandika nina. Sangsi do sang. Sangsi. Masa sangsi. Bayi masong ngong. Dang batak-batak anyo. Eh. Sang limbong. Sang tulang limbong ini mak. Sedih do ro atas Tandika. Nah. Sekarang mah bau tuh. Kamu mah apa? Ini semprot do Tandika nina. Tanya kau kemarin kakak mendekan pas waktu berangkat ke Jakarta, Tarto kan? Dakian benar. Ji yang terabang gue be, yang terabang gue. Gue kan, nah lo udah tuh nggak, ambil dulu lah. Sarap pak gue naik. Sarap pak gue maksud tuh, nah masuk TPI. Nah, kalau kakak mau tuh? Maksud tuh, kedua hari. Oh lo. Brownies doh Trans TPI sarap pak gue saya syuting gih. Dah, untuk beda-beda nih. Sadari besar lah kan, sadari on. Masuk son TV-nya kakakmu, suka name sih. So ni masuk tu TV-nya on beda-beda tong. Oh. Nuh. Bagaimana perasaan kakak pas mau ke situ? Bahulah masuk kau segmen kedua. Bengali itu di tangan bengali. Halo Pidi. Halo semua. Nina, kakak bilangnya kayak ini kakak di sini. Sama-sama memang langkah mulai agak. Udah mulai agak berani gitu kan, udah berkurang lah groginya di mendi dong kakak isi. Mendi lah masuk mudeng mendi alih ngolah marjeket-jeket biasa memang pada saat ini sebelum berangkat ngomong persedia warna ke apa? Ke dress, soni persiapan untuk kaki lah, tapi diminta sama timnya jangan hobah dulu, jangan terlalu menor, harus casual pakai baju yang seperti ini. Banyaknya orang di situ kakak lihat? Enggak, mungkin karena covid itu ya. Hanya sebatas kru aja di sini. Adanya 1000? 1000? Enggak, belum 1000. 100? Enggak, 100 orang. Betul. Udah kru nih dok. Kru aja di dalam. Per kamera, para son, para musik. Itu sama juga kan ditampilkan di YouTube? Iya, dibikin juga di itu orangnya itu, di itu-nya. Tapi bedanya TV itu. Seluruh Indonesia. Ya, istilahnya udah banyak lah follower orang itu kan. Dimasukkan di YouTube-nya orang itu. Iya. Green spec-nya di YouTube-nya dimasukkan. Tapi YouTube-nya di Kangge-nya aku lihat. Iya, ada. Namanya kan apa kreator-kreator video kan. Iya. Ada yang play apa istilahnya yang ngambil konten. Jadi Abang nontonnya enggak di dalam di kursi-kursi gitu. Semangat cian gitu. Semangat cian. Pasti ya. Pasti Mak Songi. Bilang. Enggak Abang bilang kayak itu. Oh, majoi sini segrogi di mana-mana kamera di sini di kan. Masa grogi biasa santai mah butin. Maka ini dok kemarin deh join. Parilah kakakmu. Alim mudah-mudahan nanti mudah-mudahan kau dijadi nanti diundang ke apa? Amin. Ke iya. Saling dukung ya kak. Saling dukung ya kak. Maksudku Abang nggak masuk ke dalam gitu di luar dinding ya, kayak gitu. Di dalam studio. Di dalam studionya aku, tapi ya. Di belakang kamera. Soalnya ini ada kamera kan di belakangnya aku nempel. Sambil aku video kok kakmu di situ, tapi melalui HPku. Ke videonya kakakmu di situ pasti di situ. Jadi apalah ND kakak di situ? Seberkas sinar. Ya di video ini. Siapa? Seberkas cahaya terang. Ya sorry. Yang seberkas cahaya terang. Udah nggak usah nyanyi nanti ya. Nanti kena kelembung. Sorry.
Enggak apa-apa, sebentar enggak gitu. Iya ya. Kakak yang kalau dia singin bagus suaranya. Aku pikir ini suara kakak. Padahal yang dibuat-buat ini suara kakak ya. Dibuat kayak mana ya? Oh, dibuat mati ya dong. Walau katai, beda? Dok marah deh. Cempreng mak katai. Nang kocok ke parem deh kamu lemak katai. Berak, tiga malah guni kakak di tiki ya ITP. Nang saya olah. Bani mu to lu ni mu mak. Tulu lah, gua le medley kan. Digabungkan dia jadi tiga di medley. Bantu tu di medley. Misalnya kan ref-refnya itu disatukan jadi tiga lagu gitu. Soalnya oh, iya. Ada lagu ref nak, serbukun ref nasing, serbukun ref puluhan lagu. Amzai. Terus pas di situ kakak jumpanya sama siapa? Adanya kakak campur bahasa Batak biar tanda orang Batak? Ada. Apa? Ironis kan? Iya. Tapi itulah mungkin kita ngomong sama orang itu kan nggak ngerti lah. Bekas waktu pas jumpa, mbak ngomong bahasa Indonesia lah. Makasih bahasa Indonesia. Oh kakak, saya belum punya abang udah bernyanyi gitu. Iya. Di pesta. Masih belajar. Di sini kan? Di sini. Belajar berbek. Yang udah kakak jumpa kakak penyanyi siapa? Coba bilang kak. Ini si Margaret. Dua. Si Rita Betar. Mama. Si ngasih pengen. Siapa itu? Si Rik. Bapak. Belum, si Rik belum, tapi kita sudah dikah. Tapi nonton sih. Nonton. Pokoknya yang udah jumpa kak, artis nasional si Ayu Tinting, Dewi Persik. Dewi Persik, si Ruben. Oke lah, terima kasih guys sudah mendengarkan semua kata-kata dari abang dan kakak ini. Jadi itulah guys masa lalu dari kakak ini dan abang dan ini guys. Depan. Dan masa depan kini sudah menjadi penyanyi guys. Tapi kakak ini kulihat masih ada malu-malunya guys. Kalau kata edah, kalau nyanyi ya sampai bagus suaranya guys, mantap guys. Tanya dulu abang masalah gombal. Masalah gombal ya kok udah bang? Gombal? Bola kakak mau gombal dari salido. Selain apa Naruto, nang kalau pemanis. Oh, mulu gombal Jepang nai. Alma amat cai gomos kata ya. Termarin itu nggak kan? Karena mendol lagu. Alma amat cai gomos, udah perlu bahasian kak Sony. Karena mendol lagu Sony kan? Roma bar. Atar niku matto. Bebas pun sudah berdik ini kan? Selain boleh bebas pun sakat nang dope lapun awak tersoni macam. Hai guys, terima kasih sudah mendengarkan percakapan kami dengan kakak dan abang ini guys. Jadi hari ini walaupun kami sebentar lagi mau pulang guys, ya semoga lah sehat-sehat di sini terus panjang umur tambah rezeki sukses selalu. Amin. Tuhan selalu memberkati. Horas. Oke. Okay. Jangan lupa. Jangan lupa guys. Dukung YouTube kami dan YouTube juga Monica official ya guys. Adanya juga YouTube-nya guys, Monica official, dan jangan lupa juga Tandi Kabin Film. Jangan lupa subscribe, share, like, comment guys, dan Monica Sihotang juga udah ada itu guys ya. Monica official YouTube-nya guys. Horas guys. Horas. Mantap. Dokter Jep Hidup Dar Kakak ini? Dokter Jep Hidup Dar Kakak. Halo guys, Happy Hidup Dar. Good morning. Gitu ya.